Niko, kamu kan suka olahraga yang menantang nih. Kamu udah pernah coba off-road belum? Off-road? Oh pasti sudah, karena itu bikin nagih. Apalagi memacu adrenalin sambil bisa menikmati keindahan alam. Iya, betul sekali. Itu seru dan menantang banget ya. Betul. Itu kata-kata yang pas buat menggambarkan serunya ber-off-road ya. Nah, biar kamu gak penasaran nih, kita punya aksi Sinama Adventure Club di Padang, Sumatera Barat nih, Niko. Ini dia liputannya. Ikut off-road sudah setahun. Asiknya main off-road, asik dan menantang. Sinama Adventure Club itu adalah sebuah komunitas yang menghimpun dari beberapa pencinta mobil Jeep tua sampai yang terbaru. Pengalaman serunya selama aktivitas off-road ini ya kayak kebalik. Mantap. Kalau keadaannya kebaliknya rebah sekali aja, itu paling kita kalau bisa didorong sama teman-teman, paling didorong. Kalau seandainya nggak didorong, kalau nggak sanggup, mungkin kita pakai tambahan tali wing aja, ditarik sama mobil aja. Proteksi untuk bermain off-road ini yang pertama itu helm, kita harus SNI juga. Terus safety belt minimal 4 titik. Terus yang lainnya pendukung seperti kayak kacamata, sepatu, sarung tangan. Itu awalnya dulu ada jalur hutan, namanya Adventure. Itu kita masuk melalui hutan-hutan, ada bukit-bukit, ada sungai-sungai. Ya, orang bilang ada ekstrimnya dan juga ada jalan biasa. Di antaranya medan jalannya ada lumpur, ada batu-batuan, juga ada semak belukar. Jaga keseimbangannya, caranya yang penting kita harus tahu treknya dulu, terus ngambilnya jangan terlalu yang curam kali. Kalau terlalu curam, kita paling butuh tali strap buat pengaman di mobil aja. Ada beberapa teknik, kita memakai transmisi rendah. Nah, terus kita nggak boleh gegabah dan tidak boleh emosional dan takut juga nggak boleh. Mulai dari Jeep bekas Perang Dunia Kedua, yaitunya Jeep Willys. Terus ada sampai Land Rover, keluaran Inggris juga. Jimny yang dari beberapa seri terbaru, seperti Rubicon juga ada. Ford Ranger, seperti Mitsubishi Strada Triton itu juga ada. Perawatan mobilnya ya harus ekstra lah, yang penting mobil kita nih dalam keadaan baut-bautnya harus kencang semua. Gak ada yang longgar, takutnya kan problem di jalan, kacau. Oh, kita cuci di sini, di sungai biasanya, biar ini lumpurnya hilang semua. Mobil Willys ini berasal dari Amerika, terus tertariknya kenapa? Mengingat sesepuh kita, dulu pejuang-pejuang kita itu memakai Willys untuk bertempur, untuk apa segala macam. Ya, tantangannya seperti medan-medan lumpur atau tanjakan tajam, penurunan yang cukup-cukup berlumpur lah. Pengin tahu sih rintangan-rintangan dan kemampuan kendaraan yang sudah cukup tua. Ya, sekali-kali kepingin nyoba off-road, tapi intinya cenderung ke adventure.
sebetulnya tekniknya yang pertama adalah kita menghadapi sesuatu itu dengan tenang, dengan santai gitu, enjoy. Sehingga apapun bentuknya rintangan, terus kerjasama di antara kita. Ya, kita buka di Facebook, di grup terbuka. Kita silakan buka Sinama Adventure Club, itu langsung terbuka.